Selfie dulu Anies. Di sini ketahan sama di sini. Pak Gamal dan Pak Anies. Nah, teman-teman ini lama nih. Usai acara sekitar pukul 5 sore, teman. Ada Pak Anies menjelang ke luar dan Pak Gamal Albin Said dari Malang. Gak jadi. Menunggu exit, teman-teman. Nah, ini suasana di depan. Menunggu tamu-tamu VIP tertahan karena ada konferensi pers. Ada speech dari Pak AHY di depan pintu keluar, teman-teman. Dari keluarga Demokrat ada Ibas. Tamu-tamu VIP yang akan exit atau keluar dari arena, teman-teman. Ada Pak AHY di depan. Suasana halaman Istora usai Milad ke-21 PKS, teman-teman. Masih cukup ramai menjelang meninggalkan arena tamu-tamu VIP dan VIP. Pak Anies Baswedan tertahan tadi di pintu keluar karena masih ada tamu VIP yang berada di halaman yang sedang dimintai keterangan oleh insan pers, teman-teman. Sebuah pidato kebangsaan yang lumayan menukik, teman-teman. Dari speech dari Bacapres 2024 Bapak Anies Baswedan yang diusung oleh 3 partai di DPR, yaitu Partai Nasdem, Partai PKS, dan Partai Demokrat, teman-teman. Nah, ada tim horenya, teman-teman. Pak AHY masih tertahan, teman-teman. Jalur VIP. Lumayan padat di sekitar Pak AHY, belum bisa keluar, teman-teman. Buat kita biasa, buat kita bahagia, ini gak apa-apa. Foto dengan Pak AHY di lapangan parkir. Meski acara Milad ke-21 sudah usai, namun masih banyak teman-teman simpatisan dan kader PKS yang berada di halaman menunggu kepulangan atau kembalinya Pak Anies Baswedan dari arena Milad ke-21. Kok
keluarga dari Partai Demokrat, dari para petinggi, dan AHY menaiki mobil Mercedes-Benz berukuran besar, teman-teman. Telah disiapkan di pintu keluar. Tamu VIP dan VIP di arah depan adalah dari Partai Demokrat, teman-teman, yang akan segera meninggalkan lokasi acara. Ada beberapa kendaraan dan satu kendaraan besar berisi rombongan para petinggi Demokrat. Nah, kita sedang menantikan Bapak Anies Baswedan, salah satu bacapres yang sudah dideklarasikan dari tiga partai di DPR yang saat ini tertahan di ruangan VIP untuk keluar dari arena. Sudah ada pengamanan yang cukup baik di halaman dari pandu PKS, teman-teman. Nah, cukup banyak pandu PKS yang standby mengawal bacapres 2024 Bapak Anies Baswedan. Kendaraan untuk exit Bapak Anies Baswedan sudah disiapkan di depan pintu keluar, teman-teman. Kita masih menunggu persiapan. Tadi sempat bersiap di Serambi, namun tertahan oleh rombongan dari Partai Demokrat karena ada wawancara dengan media, teman-teman. Jadi sekarang sudah diatur ulang untuk exit dari Pansedan dari Serambi menuju ke halaman. Pak Anies Baswedan di exit. Setelah ditunggu ternyata exit juga di pintu keluar, teman-teman. Setelah tadi menunggu exit karena terhambat di halaman, ada conference Bapak AHY. Bapak Anies Baswedan meninggalkan lokasi acara, teman-teman. Setelah tadi cukup lama tertahan di Serambi. Nah, masih terlihat melambai ke para kader PKS, teman-teman. Dari medan, Pak.
Mau jatuh, Mas. Sana kejatuh. Kendaraan Panis sudah meninggalkan lokasi acara, teman-teman. Di sore hari menjelang maghrib, teman-teman. Demikian teman-teman Roda TPM melaporkan dari lokasi acara anniversary atau milad PKS ke-21 tanggal 20 Mei 2023 hari Rabu dari Istora Senayan Jakarta. Sampai bertemu teman-teman di liputan event politik yang lain, teman-teman ya. Selamat bermalam minggu, hari ini hari Sabtu teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.